Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita sudah berada di interior bus UHD dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Untuk liverinya seperti biasa, liveri Sudiro Tunggajaya Fatana dari Mas LB Speed. Untuk status modnya inisial ya, dan untuk liverinya ini limit user kalau nggak salah atau sell ya. Ya pokoknya nanti bisa ditanyakan saja di Facebooknya. Dan karena saya belum memiliki mod jetliner yang baru saja rilis dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid, karena belum membeli mod itu, jadi kita pakai mod ini saja ya. Ini keren banget. Ini adalah mod Volvo Base Plus R ya, terlihat dari kacanya itu. Ya pokoknya ini mantap banget karena spesial ya, karena kita bisa request untuk aksesorisnya. Untuk mod ini sudah kita review di video saya sebelumnya, itu sudah banyak banget. Dan dalam kesempatan kali ini kita hanya berjalan-jalan saja karena belum ada mod bus yang cukup itu ya, yang baru, karena mod truk itu lebih banyak dibandingkan mod bus ya yang rilis-rilis gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin teman-teman ada yang menjumpai dari mod bus yang terbaru mungkin. Dan di sini kita turunkan suspensinya ya posisinya, tapi untuk pandangannya kurang enak, jadi kita naikkan saja. Dan untuk masalah busi update 3.7 ini sudah beberapa bulan ya, satu bulanan ya belum diupdate sejak mempublikasikan informasi update ya seputar map yang terbaru itu, dan sampai sekarang belum diupdate-update ya. Hampir 8 bulan ya, hampir mendekati 1 tahun. Dan sekarang busi belum diupdate juga. Mungkin banyak teman-teman yang stay di Playstore ya, mungkin biar jika busi itu diupdate langsung diupdate gitu ya, mungkin kebanyakan gitu. Saya juga kadang itu suka ngecek di Playstore ya. Jadi busitnya apakah sudah update atau belum, itu saya kadang itu suka cek. Walaupun saya sekarang itu sudah jarang banget ya main di game busit ini. Ya pokoknya jarang, mungkin disempatkan untuk membuat konten ya. Konten setiap hari itu saya usahakan membuat satu video ya. Jadi saya buat beberapa video untuk beberapa waktu ya, atau beberapa hari ke depan gitu, biar setiap hari itu ada konten buat teman-teman. Ya pokoknya kontennya tidak sebar-bar dulu ya, satu hari bisa update 3, bisa update 4, sekarang itu saya batasin 1 ya. Ya mungkin terima kasih untuk dukungannya teman-teman telah menonton dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk di share juga ya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, dan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam busit mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.